Tanya boleh tak pegang mak mertua batal dak wuduk? Ha. Yang mu nak pegang mak tu apa? Pegang anak dia sudahlah. Faham tak? Ha. Mak mertua mu tu biar pak mertua pegang. Faham tak? Mu ni menatu je, buat apa nak pergi pegang mak tok tua ni? Pegang bini mu lah. Ha. Ha. Ke pegang benda lain. Ha. Pegang sebab lain. Sentuh kotlah. Neh. Baik, sentuh mak mertua batal dak wuduk. Ah, dengar molek-molek malam ni untungnya. Orang yang tukang tanya, dia paling banyak pahala. Betul tak? Dia paling banyak pahala. Pasal apa? Pasal orang lain share. Daripada jawapan yang dijawab. Dia yang tukang tanya paling banyak. Tapi kadang-kadang kita diperbodohkan oleh syaitan. Syaitan kata, jangan tanya. Nanti orang kata, mun tak pandai. Tak? Maka kita pun okey tang, aku tak tanya. Maka kita pun tak pandailah sampai mati. Nah, ha. Dulu ada orang mempertikaikan dia tiap benda, ngajar-ngajar tak salah buat soal jawab gitu. Dia marah. Kita buat soal jawab ni sebab bila kita mengajar kadang-kadang satu bab. Ha, ni cerita 15 tahun dulu, tahun 90. Neh, ada orang marah. Neh, dulu kita mengajar pakai kertas gitulah. Orang letak kertas penuh. Dulu tak kupur gini. Orang pakai bangung mari letak. Bangung mari letak. Neh. Ha, jadi orang komplain lah. Neh. Dia nak mengajar-mengajar. Dia nak supaya bila kita mengajar tu satu benda kita boleh dengar. Tak payah dengar banyak-banyak. Tujuannya supaya kadang-kadang kita cerita malam ni bab wuduk. Orang yang mari ada masalah bab cerai. Tak selesai masalah dia. Kita duduk sarah Isra' Mi'raj 3 jam. Faham tak? Kawan tu ada masalah pesaka, tak selesai kat masalah dia. Kita duk cerita masalah hari kiamat, kawan tu ada masalah dedas, kencing tak habis. Jadi tak selesai masalah. Jadi kita mengajar sejam, jawab soalan sejam. Faham? Lalah tengok le ni habis televisyen tiru. Betul tak? Dulu mana ada dalam televisyen main soal jawab ni. Le ni habis tiru. TV 1 antar tanya, ana jawab. TV 2 antar tanya, ustaz jawab. TV 3 ustaz jawab, antar tanya. TV 4 ustazah pun nak jawab juga. TV 5 antar tak tanya, ustaz pun tak ada masa nak jawab. Betul tak? Jadi banyak soal jawab itu ramai dah, untunglah seluruh Malaysia dapat keuntungan. Nak. Ha. Maka dia nak tanya sentuh tangan ibu mertua batal ke dak wuduk? Jawabnya batal. Sentuh tangan ibu mertua orang lain. Faham tak? Faham tak apalah. Nak suruh faham. Kalau jawab direct gitu, mu lembab. Bila jawab mertua orang lain, otak pun bergerak lalu. Faham tak? Itu cara orang nak mengaji. Baik, bila kita kahwin dengan seorang perempuan, aku terimalah nikahnya. Tok Imam kat ni, aku nikahkan akan dikau, wahai hijau bin kelabu, dengan biru binti merah gelap. Ha, mas kahwinnya RM50 tunai. Kita jawab, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Bila kita terima nikah, Tok Imam kata sah, Tok Bila kata sah, Tok Siak kata sah, JKK kata sah. Sah dah nikah kita tu. Bila sah akad nikah, maka perempuan yang tadi namanya mendengar kita. Tadi tunang, belum akad nikah. Sekarang nama apa? Isteri bini kita. Waktu anu tak panggil isteri-isteri bini. Faham tak? Dan mak dia apa pangkat jadi dengan kita? Ibu mertuaku. Betul tak? Maka bini kita ini bila kita sentuh batal wuduk. Tapi mak dia sudah jadi mahram kita dulu, kini dan selamanya. Kalau kita cerai dengan bini kita, masa tu juga haram dah nikah dengan mak kita sampai kiamat. Kerana dia hukumnya mak mertua sudah jadi macam mak kita sendiri. Ha, jadi sentuh batal tak wuduk? Tak batal wuduk. Neh? Ha.